Oke, sebentar. Pak. Sip. Ini. Asem. Oke, sebentar. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel MPNU Gaming. Seperti biasa, teman-teman, hari ini kita main game GTA 5 yang kita mod dengan karakter Kopaska ya, teman-teman. Banyak sekali yang request, "Bang, coba pakai karakter Kopaska, coy ya." Seperti ini ya, teman-teman, karakternya, coy, ya. Kita sudah berada di kapal nih ya, kapal perang milik Kopaska, coy ya. Oke, untuk cerita hari ini, teman, ceritanya kita ditugaskan misi untuk membebaskan Sandra ya. Jadi ada salah satu Sandra yang ditahan oleh sekelompok teroris yang berada di sekitar area pantai atau di pulau-pulau yang menjadi sarang mereka, kayak gitu ya teman-teman. Seperti apa keseruannya teman-teman, tonton terus sampai selesai videonya. Dan buat yang baru gabung ya, jangan lupa dibantu subscribe dulu channel MPNU Gaming, dibantu like videonya juga, dan dibantu share biar semangat terus bikin video setiap hari ya teman-teman. Ingat teman-teman, sebelum kita mulai ya, ini semua hanya ada di game GTA 5 coy ya. Cerita ini cuma karangan belaka ya. Jadi kalian nggak boleh samakan dengan kehidupan nyata, atau kehidupan kita pasti sangat jauh berbeda coy ya. Ada ini cuma video game, video permainan yang ada di GTA 5 coy ya. Oke, kita langsung saja menuju ke gamenya coy. Oke teman-teman, kita sudah berada di gamenya coy ya. Ini aku ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pasukan Kopaska. Aduh. Kita akan menyerbu ya salah satu pulau yang menjadi sarang teroris, dan di situ ada salah satu Sandra yang ditahan. Kita akan membebaskannya coy ya. Oke, untuk pulaunya letaknya ada di daerah sini nih. Nah, ini pulau-pulau sarang teroris coy. Kita akan langsung meluncur ya. Oke, siap. Itu tadi siapa ya? Nyinggol-nyinggol ya. Kapal kecil coy. Gaskan. Oh, kita salah arah. Waduh, ini ombaknya agak besar nih. Sip. Wah, hati-hati, berpegangan semuanya. Takut kalian pada jatuh ya. Mantap, asik. Kita menuju ke lokasi coy. Ini ombaknya agak sedikit besar. Waduh. Ini ada kapal. Ini ada kapal, orangnya kemana ini ya? Pak, weh. Waduh, airnya jernih sekali teman-teman. Waduh, gak tahu nih orangnya kemana ini coy ya. Kita langsung saja ini ya. Ini lokasinya nggak terlalu jauh teman-teman, jadi kita bisa sambil apa ya, jalan-jalan di pantai Los Santos yang begitu indah. Kita pakai kamera luar ya, biar kayak kelihatan kayak ini apa ya, film. Terus, mantap. Oh, itu pulaunya apa ya? Oh, dekat sekali coy. Bukan, masih jauh. Oh, di sini tuh banyak sekali pulau-pulau ya, pulau kecil tapi coy. Oke, sip. Ini apa ya? Oh, bukan, di depan, masih di depan coy ya. Jadi di sini tuh ada beberapa pulau. Nah, kita itu pulau yang agak besar. Ada kayak suara kapal di belakang nih. Jangan-jangan ini ada yang ngikutin ya. Anggota teroris-teroris pada ngikutin coy. Oke, sebentar. Asik. Tuh, ada suara kapal coy. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Waduh, itu siapa coy? Wei, kamu siapa wei? Waduh, itu kayaknya nelayan ya. Kalau enggak turis, turis asing coy. Mainan kapal. Oh, Oke, sebentar. Itu dia teman-teman. Aku sudah melihat ada beberapa orang. Kita lewat mana nih?
Kita lewat mana? Sebentar, sebentar. Kita lewat mana, cuy? Ini ada yang kabur nih. Ini ada yang kabur nih, teman-teman. Ada yang kabur nih. Hei, siapa nih? Hei, kamu siapa, Pak? Waduh, kan. Sebentar, kita turun dulu nih. Kita turun. Hei, angkatan. Eh, sebentar. Waduh, ditembak listrik, coy. Santai, Pak ya. Santai, ini sudah ditahan. Itu ngapain nggak turun, Bambang? Oke, tolong ditangkap dulu. Ini pasti gerombolannya, ini jelas ini ya. Kita tangkap dulu, coy. Aku coba berenang ke sana. Coba aku berenang ya, karena kalau kita pakai kapal atau perahu itu mudah diketemukan, coy. Kita coba berenang ya. Kopaska itu jago berenang, coy. Oke, sebentar. Ini di sini ya. Oke, kita naik, teman. Kita langsung pakai ini aja nih. Sniper, coy. Waduh. Ini ternyata ini. Tembak satu ini. Waduh. Aku lupa pakai peredam, teman-teman. Waduh. Mereka langsung datang nih. Udah, enggak denger. Kedenger nih, banyak sekali helikopter. Bentar. Oke, sebentar. Bang. Sip. Asem. Oke, sebentar. Bang. Sebentar. Ini. Angel itu apa, coy? Susah, coy. Oke, ada suara. Waduh, teman-temanku pada kemana ini, wey? Waduh, aku perang sendirian, coy. Oke, sebentar. Gila. Pasukanku pada kemana ini? Nah, coy. Pasukanku kemana, wey? Waduh, pasukanku malah pada asik-asik di santai, asik-asik di pinggir pantai, coy. Di sini aku perang ya, teman-teman. Tenang. Ini pasukan Kopaska itu pasukan elit, coy ya. Jadi ini tuh gampang sekali ya. Sebentar. Oke. Sebentar. Sikat. Ini. Oke. Ini nembakin siapa sih? Nih, satu nih. Sebentar. Ada yang nembak dari belakang. Sialan, siapa ini? Waduh, pasukanku pada kemana ini? Gila. Aku sendirian, coy. Sebentar. Kena, coy. Oke, mana ini? Ada yang nembakin dari belakang, coy. Di sini ternyata, teman-teman. Masuk pantai lu. Oke. Mantap sekali. Kita akan cari, coy. Tahanannya kemana ini? Ini tahanannya nih. Aduh, ini nggak bisa keluar sih. Gimana ini caranya nih? Masih ada, coy. Waduh, masih banyak ternyata, teman-teman. Sikat kepalanya nih. Aduh, nggak kena.
Kena coy. Masih coy. Gila. Kena kepalanya coy. Nah ini ya, misi kita itu membebaskan ini coy ya. Ini gimana ngeluarinya teman-teman? A few moments later. Malah kabur coy. Malah kabur, udah dikeluarin malah kabur coy ya. Weh pak, sini pak, bapak mau dibebasin pak, gak usah takut pak. Weh, weh. Aduh aku jatuh. Aduh gila, itu mau dibebasin malah kabur teman-teman. Bentar, bentar ya. Bentar. Kita harus bebaskan ayah dia coy. Aduh, suaranya jatuh teman-teman. Malah berenang ke sana coy. Dia berenang ke sana teman-teman. Kita ikut berenang. Weh pak, pak jangan lari pak. Aduh, itu orang mau dibebasin malah ketakutan teman-teman ya. Aduh, 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 ada yang nembak dari atas. Ada yang nembak dari atas teman-teman. Waduh, waduh, ini siapa lari-lari nih? Ada yang nembak dari atas, gila. Weh, 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 weh. Mereka ada di atas, saudara-saudaraku. Hati-hati semuanya. Aduh, aduh, mereka malah di atas banyak nih, coy. Was, was. Ada di atas, ada di atas. Ada di atas. Hati-hati semua. Waduh, ada di laut juga, coy. Duh, kok banyak di sana nih? Tuh. Oh, itu warga lari-lari, coy. Hati-hati semuanya. Oke, sedikit-sedikit, coy. Tenang aja. Ini tahanan kemana nih tahanan ya? Kita harus cari tahanan dulu nih. Oke, sebentar. Oke, oke, kita coba panggil tim Kopaska yang lain, coy ya. Coba coy ya, sebentar. Ada nggak ya? Jangan-jangan belum dibikin. Kopaska ini. Oke, tim Kopaska segera kemari. Ya, ini kita butuh bantuan ya, tim Kopaska. Kita tunggu sampai mereka datang, teman-teman. Oke, masih terdengar suara tembakan, teman-teman. Waduh, di mana sih ini tembakannya? Dulu, di mana ini? Oke, sebentar. Waduh, waduh. Oh, dari sini ternyata, teman-teman. Dari sini nih arahnya nih. Waduh. Gila. Oh, dari atas juga ada, coy. Waduh, ini tahanan kemana, coy? Oke, tim Kopaska. Apakah ada yang datang, teman-teman? Masih banyak suara senjata, coy. Oke, sip. Mantap, kita panggil lagi tim Kopaska ya. Kemana ini tim Kopaska nih? Oke, tim Kopaska, tolong dibantu. Kita menemukan sarang teroris ya. Ya, lokasi ada di sebelah laut. Tak tahu laut apa ini ya. Ini pada lari terbirit-birit coy. Ini wisata yang lagi pada ini apa namanya? Lagi pada asik di pinggir pantai coy. Mereka di atas teman-teman. Kita cari lagi. Ini. Oh ini prajurit Kopaska. Tolong disisir pak, disisir semuanya. Sisir semuanya ya. Oke, Kopaska udah datang. Kita akan sisir semua area pantai ya teman-teman. Ada yang pakai helikopter juga itu di atas. Oke, mantep banget nih. Ini masih terdengar suara tembak-menembak ya. Cuma nggak tahu di sebelah mana. Kita akan cari sampai keadaan aman coy. Tuh. Masih ada suara tembak-menembak coy. Bentar. Mana sih? Tuh, rame banget coy. Rame banget temen-temen. Bentar ya. Gila, rame banget coy. Aduh, tertembak anggotaku. Aduh, ini kok jalannya pelan sekali nih. Waduh, ini. Wow, gila di sini banyak coy. Ini orang nggak pakai baju ikut-ikutan. Mana? Mana lagi?
Mana lagi sih? Gila, aku nggak lihat nih. Oh, kamu ya. Kurang ajar ya. Oke. Oke, ini kayaknya udah aman, teman-teman. Untuk tahanan sudah kita bebaskan ya, tapi tahanan ketakutan ya. Tahanan kabur coy, ketakutan, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah dibebaskan ya. Aduh, kita akan panggilkan tim medis nih. Bentar, ini. Kita panggilkan tim medis, teman-teman. Oke, tolong segera kemari tim medis. Ya, kita sudah berhasil membebaskan satu tahanan. Ini juga tadi nih. Ini salah satu anggota teroris ini. Itu kopaskanya nih, ngapain tuh? Renang sini, Pak. Renang, Pak. Kita bawa ke sini nih. Oke. Sini, jangan di situ, nanti tenggelam kau. Kita berhasil menangkap salah satu teroris hidup-hidup ya, teman-teman. Waduh, banyak warga pada lari-lari ketakutan. Waduh, ini petugas medis dari mana ini datangnya ini? Aduh. Oke, kita berhasil menangkap satu. Kita akan panggilkan Pak Polisi saja ini ya. Oke, Pak Polisi, tolong segera dibawa. Ini satu anggota teroris yang berhasil kita tangkap hidup-hidup ya. Ditunggu di tepi pantai, Pak. Oke ya, teman-temanku semua, mungkin cukup segini dulu video kita hari ini ya. Misi membebaskan Sandra di dekat pantai ya, yang ditahan oleh teroris coy. Ceritanya seperti itu coy ya. Tapi ingat teman-teman, ini semua hanya ada di game GTA 5. Jangan disamakan dengan kehidupan kita yang pasti sangat jauh berbeda ya coy. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dibantu subscribe dulu channel MP Noob Gaming. Dibantu like juga videonya ya, dibantu share juga, biar semangat terus bikin video setiap hari ya teman-teman. Saya Purba pamit dulu, sampai ketemu di video GTA 5 selanjutnya. Bye.